Dan untuk perkembangan terkini situasi banjir di Johor, terus bersama Wakil Astro Awani Johor, Siti Nur Akila Omar, ketika ini berada di Batu Pahat. Akila, bagaimanakah laporan keadaan semasa banjir di sana? Ya, keadaan banjir di sini masih lagi sama dengan jumlah yang begitu luar biasa. Dan semasa lawatan Menteri Besar Johor ke PPS SJKC Yong Peng tadi, sebentar tadi dia menyatakan bahawa Johor memohon bantuan daripada kerajaan pusat dan juga negeri-negeri lain yang tidak terlibat dengan banjir untuk membantu daripada segi tenaga. Tenaga, maksudnya tenaga petugas-petugas yang menggerakkan PPS seperti JKM dan sebagainya, kerana mereka yang bertugas di Johor ini amat diikutkan amat letih kerana sudah 3 hari bergelut dengan banjir, dan PPS yang dibuka juga semakin banyak. Dan untuk perkembangan lain juga, Irfan, seperti mana yang kita tahu, PPS di Johor ini kebanyakannya berada dalam keadaan yang sesak. Dan untuk itu, Esko Agama tadi yang turut serta dalam lawatan bersama Menteri Besar Johor, Dato' On Hafiz Ghazi, ada memaklumkan bahawa masjid-masjid di Johor, masjid-masjid utama di Johor, khususnya di yang terlibat dengan kawasan banjir, juga mula dibuka untuk dijadikan PPS. Dan ia adalah satu pelan segera bagi meringankan bebanan yang ditanggung oleh kerajaan Johor dan juga membantu daripada sudut PPS itu sendiri. Dan Mama Farid juga menjelaskan, biarpun dijadikan PPS, masjid ini akan dipelihara kesuciannya, Irfan. Ya, dan kalau boleh kita bangkitkan juga berkenaan dengan bantuan yang dimohon daripada pihak kerajaan persekutuan. Apakah bentuk bantuan yang menekan kerajaan negeri ketika ini? Apakah bentuk aset ataupun tenaga kerja untuk membantu proses pemulihan dan juga penyelamatan mangsa-mangsa banjir, Akila? Sejujurnya memang aset dan juga tenaga kerja amat diperlukan oleh kerajaan Johor pada ketika ini, kerana jumlah mangsa di Johor yang besar dan luar biasa pada ketika ini sememangnya tidak mampu menampung. Dan saya ada juga bertemu dengan mangsa banjir sendiri. Mereka menyatakan bahawa keperluan seperti toto, selimut, bantal ada yang tidak dapat lagi. Mereka hanya tidur beralaskan tikar dan juga plastik. Dan itu ada juga yang berkongsi cerita pasal mereka tidur di dalam kenderaan kerana PPS sudah penuh. Dan itu menyebabkan pelan segera dilakukan, dan semestinya Johor amat memerlukan bantuan daripada kerajaan persekutuan daripada segi aset, tenaga kerja dan juga bantuan-bantuan lain yang mungkin boleh disalurkan dengan kadar segera bagi membantu mangsa-mangsa banjir di Johor ketika ini, Irfan. Baik, terima kasih Siti Nur Akila Omar, Wakil Astro Awani di Johor, dengan laporan berkenaan dengan banjir di sana. Dan terus ikuti kami di semua platform Astro Awani untuk perkembangan berkenaan banjir di seluruh negara.